Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, dulur-dulurku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, semoga kalian diberikan keberkahan dan kelancaran serta rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini kita akan coba turun ke bawah tapi melalui jalan yang di sebelah barat sono. Kita coba turun, katanya view-nya bagus. Oke lur, sekarang aku sudah turun dan bener pemandangan di tebing trek Basuta ini pemandangannya sangat indah, banyak lukisan-lukisan yang indah dipandang. Ini warganya kreatif banget, bisa dilihat teman-teman lukisan-lukisan ini di tepi tebing trek Basuta ya. Coba kita jalan melihat-melihat ada gambar apa aja di sana. Wow, ternyata keren ya, banyak gambar-gambar yang bisa di memanjakan mata kita untuk melihatnya. Di sini juga dijadikan tempat kuliner-kuliner. Terlihat jalannya sangat bersih ya. Keren coy. Banyak inspirasi-inspirasi lukisan yang menarik. Ini kreatif banget ya warganya. Bisa memanfaatkan tebing jalur kereta ini sebagai pemandangan yang sangat menarik. Coba kita lihat ke lorong ini sebelah timurnya ya, sebelah hilir banyak foto-foto ulama-ulama atau lukisan-lukisan ulama. Kalau yang ini di lorongnya ya, atasnya ini jalur kereta, ini akses warga buat masuk nyebrang rel. Banyak lukisan-lukisan yang hewan-hewan seperti ikan, kura-kura, dan masih banyak lagi. Ini tempatnya di Tanah Tinggi Tangerang. Kalau kampungnya saya kurang paham ya, kurang tahu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur.